Nah, enak ya, nyuruh-nyuruh. Ayo kerja. Ayo Nadira. Mantap, adik Nadia Ayo. Ladi Ustazah, tadi sih dia ada di sini. Kemana ya? Yang lain pada beres-beres, dia malah menghilang. Ya sudah, lanjutkan ya semuanya ya. Selamat. Berjuta kata setiap syair dalam pena, semakin jauh menerjang rasa dalam jiwa. Jika suatu hari dapat ku terjang dan menepi, dapatkah ku menepi hingga terpatri? Nadira, anna uhibbuki fillah akmal. Humaira! Kenapa, Mas? Akmal! Iya? Akmal! Yuhibuni! Serius? Kok bisa? Aku ikut seneng deh sebagai sahabat kamu. Oh iya, Bu Aminah nanyain kamu tadi. Aduh, kenapa? Nadira! Dari mana kamu? Yang lain pada kerja, kamu malah ngilang. Ya, Ustazah. Apa? Sekarang, cepat bereskan semua tugas kamu. Ya, Ustazah. Apa? Cepat! Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kita mendekati yang namanya perzinahan. Berdekatan pun tidak boleh, apalagi kita masuk ke dalam area perzinahan tersebut. Di dalam Islam berdua antara laki-laki dan perempuan jika lo tanpa mahram di sana itu dilarang. Maka mari kita bersama untuk sama sekali meninggalkan zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah. Maka kita sebagai seorang santri haruslah bagi kita mempunyai komitmen bahwa kita siap untuk menghindari perzinahan. Apakah keputusanmu itu sudah yakin? Apakah tidak terlalu cepat? Insya Allah saya yakin bahwa saya. Baik, Nadira adalah anak yang baik. Kalau memang sudah yakin dengan keputusan itu, segera menikah. Insya Allah, terima kasih banyak bahwa saya. Baik, sama-sama. Aku izinkan kau menepi dan terpatri. Sesungguhnya, jiwaku pun lebur dalam penantian. Namun, apa kau sanggup berlayar dalam setiap badai menerjang? Kau belum tahu siapa aku, bagaimana aku berjalan dalam setiap kerikil tajam, bagaimana aku tersenyum dalam tangisan yang kusembunyikan setiap waktu. Akmal, anna uhibbuka fillah. Pikirkan baik-baik, seseorang yang menanti imam dalam hidupnya. Nadira. Hanya wanita lemah yang menanti kebahagiaan. Aku berjanji akan sanggup mengarungi setiap badai yang menerjang. Apapun itu. Apapun itu, insya Allah aku sanggup. Syukran Akmal. Afwan Nadira. Kuatkanlah hatiku dalam pilihanku. Aku yakin dia yang terbaik. Dan kuatkanlah hatiku dalam memilihnya untuk menjadi pendamping di hidupku. Amin. Ya Allah,
di jalan yang terbaik. Sisa senyumku ada padanya. Semoga hatinya tetap bersamaku, begitupun sebaliknya. Nadira, aku tunggu kamu di dekat gedung belakang. Nadi, kenapa kamu di sini? Kamu yang bunuh saat itu. Bagaimana bisa kamu masuk kamar perempuan? Aku yang menyimpannya. Kira? Ada apa sebenarnya ini? Maksud kalian apa? Nad, apa kamu masih ingat surat-surat dari aku? Kenapa kamu tidak pernah membalas? Tunggu. Tapi aku sudah membalasnya. Pembohong. Kamu tidak pernah membalasnya satu. Aku tahu. Kamu hanya membalas semua surat-surat dari Akmal. Sementara surat-surat dari aku tidak pernah kamu balas satu. Ya kan? Satu lagi, kamu kemarin berdua kan sama Akmal di belakang. Kalau Pak Ustadz tahu, kalian bisa dikeluarin loh. Astagfirullah, kamu suka ya sama Akmal? Nad. Apa sih yang kamu suka dari Akmal? Mending sama aku. Kalian gila ya? Aku sudah ngeliat kamu. Yufan. Hapus gak kamu ngapain? Enggak. Hapus gak? Hmm. Ya ampun. Kita tidak pernah mengajarkan seorang perempuan menjadi seorang preman. Kamu ngapain liatin video ini? Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang preman. Tapi Pak Ustadz, lihat dong Nadira sekarang. Makin hari dia semakin menjadi. Bu Aminah, ya. Membantu sesama itu wajib hukumnya. Apalagi Nadira, seorang perempuan. Maaf Ustadz, Ustazah, tapi bukan seperti itu kejadiannya. Ini fitnah. Nadira, bukannya kami tidak percaya. Dan kami juga tidak membenarkan video ini. Begitupun kami tidak langsung percaya apa yang kau jelaskan. Karena pada saat kejadian itu kami tidak ada di tempat. Baiklah Nadira, silakan sekarang untuk kembali ke kamarmu. Silakan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kebenarannya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maaf, syukurlah ya Ustaz. Tapi kan Pak Ustaz, dia harus di... Nanti Bu, kita tidak bisa menyimpulkan suatu hal tanpa kita tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Nadira, ini bacalah. Akmal, kamu harus percaya sama aku. Ini fitnah, hari ini fitnah. Bukankah kamu akan kuat ketika badai menerpaku? Thank you.
jangan. Sini aku mau. Surat. Apa salah saya? Kenapa surat dari Feli tidak kamu sampaikan? Oke gini, Nan. Aku sayang sama Fadli. Tapi kamu yang dicintai dia. Semua orang cinta sama kamu. Sedangkan aku? Rah, apa kita bersahabat? Apa arti persahabatan kita? Aku tidak percaya siapapun, termasuk kamu. Saran aja ya, kamu jangan terlalu naif. Jangan percaya siapapun. Kita gak tahu hati manusia itu seperti apa. Apapun bisa terjadi. Maaf, Nek. Kita hanya teman. Di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ja'akum fasikun, andaikan datang di antara kalian orang yang fasik, dinabahin, membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka bertelitilah, atau dalam bahasa kita, klarifikasi atau tabayyun. Orang fasik adalah orang yang membawa kabar bohong, yang kita kenal hari ini dengan hoax dan lain-lain. Maka tugas kita, jikalau kita mempunyai keimanan kepada Allah, maka bertabayun. Antasibu kauman, agar tidak ada yang mencelakai satu orang kaum. Maka mulai saat ini, ketika kita mendengar kabar tentang siapapun dan dibawa oleh orang-orang yang kiranya mereka fasik, dan membawa kabar tersebut dengan tidak ada dasar kebenaran, maka bertabayun. Bijahalatin fatusbihu ala fa'altum nadi. Karena ancaman bagi orang-orang yang senantiasa dia menerima kabar, menyampaikan kabar bohong, dan kita menerimanya, maka akan ada kerugian yang akan kita rasakan. Karena orang fasik di dalam ayat ini disebut bijahalah. Dia adalah orang-orang yang bodoh, di mana dia menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti kebenaran, dan orang yang menerima kabar malah menyebarkannya. Inilah yang disebut dengan dosa jariah, dosa yang senantiasa terus-menerus akan berbuah dan berbuah dosa. Dan ini akan sampai kepada siapapun yang pertama kali memberikan kabar bohong. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nadira, maafkan aku, Nad. Aku selalu memaafkan siapapun yang melukaiku, Mal. Nad. Pak Ustadz, Pak Kiai, Bu Aminah, bisa kita bicara sebentar? Baiklah, Bu. Begini Pak Ustadz, Pak Kiai, Bu Aminah. Setelah dicek, Nadira memang sedang mengandung. Akan tetapi usia kandungannya masih beberapa minggu. Tapi jika Nadira kecapean atau stres, maka itu akan mengganggu bayi dan juga Nadira. Pak Ustadz, apa saya bilang? Kita tidak tahu siapa Nadira. Latar belakang dia berasal dari mana. Ingat Pak Ustadz, ini bukan panti asuhan, tapi ini pesantren Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, justru itu ibu harus ingat, membantu sesama ibu muslim itu adalah kewajiban bagi kita. Baik Pak, Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustaz, saya khawatir bagaimana kalau sampai yang lain bang hal terbaru ini. Raja.
Akmal, Pak Ustadz, Bu, dia yang menghamili Nadira. Betul. Kenapa kalian menuduh Akmal? Tidak, Pak Ustadz. Kami tidak menuduh. Ini ada buktinya. Ini Pak Ustadz, buktinya. Apakah ini betul kamu, Akmal? Iya, Pak. Iya, itu saya. Tidak, ini semua fitnah, Pak Ustaz. Ada yang fitnah. Nadira, apakah benar yang ada dalam video ini adalah kamu? Naam, Ustazah. Tapi... usir saja dia, Pak Ustadz. Benar kata Umaira, Pak Ustadz. Usir saja dia dari sini, Pak Ustadz. Tenang, tenang kalian. Astagfirullahaladzim. Kita gak boleh gegabah. Sebelum kita mengetahui faktanya seperti apa, dalam Islam diajarkan untuk bertabayun terlebih dahulu. Wallahi, kami tidak pernah melakukan apapun. Bahkan bersentuhan pun kami tidak pernah, Pak Ustadz. Ini namimah. Kami memang saling mencintai, Pak Ustadz. Tapi saya tidak tahu sama sekali tentang bayi yang sedang dikandungkan diri. Benar, Pak Ustadz. Aku tidak salah. Pak Ustadz, kami tidak ingin ada Nadira di sini. Dia hanya akan mencemarkan nama baik kita. Kami pun tidak ingin kena dosa pezina. Kita tidak tahu kan siapa dia sebenarnya. Astagfirullah, Umaira. Kamu tega banget, Ra. Baik, aku akan pergi. Tapi, Nadira. Pak Ustadz, ini sudah pilihan saya. Sejujurnya, kalian sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Karena saya tidak punya ayah dan ibu. Tapi mungkin takdir berkata lain. Tempat saya bukan di sini. Ini ternyata yang selama ini saya takutkan, Pak Ustadz. Kekacauan terjadi. Baiklah, Nadira, kalau itu pilihan kamu. Tapi jangan sungkan. Kalau ada apa-apa, silakan untuk datang ke sini. Maaf, Ustadz. Ustazah. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan jiwa ini di kala ku sendiri. Kamu pasti meragukan. Aku tidak meragukan. Aku hanya bingung saat ini tentang benar. Kebenaran bukan dilihat dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat, Mas. Tapi kebenaran, apa yang ada dalam hati. Lantas siapa ayah dari bayi? Seseorang yang seharusnya tidak ada dalam hidupmu. Sudah, Mas. Jaga diri kamu baik-baik. Anjira, ambil sorban itu. Simpan baik-baik. Semuanya hati ini seperti daun kering ketika semua yang terjadi. Jika kita berjodoh kelak, kita akan diputuskan kembali. Amin. Jaga diri kamu baik-baik, Nadira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sujudku padamu, usah.
Kay? 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 Assalamualaikum. Untuk sahabatku, Humaira dan Keira, aku kembalikan gelang persahabatan yang dulu kamu berikan untukku. Bukan aku marah padamu, tapi mungkin aku bukan seorang teman yang baik untukmu. Seharusnya aku menyadari dari dulu bahwa kita hanya teman, seperti yang kamu katakan. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah, ialah orang yang terbaik terhadap temannya. Dan sebaik-baiknya jiran di sisi Allah, ialah orang yang terbaik terhadap jirannya. Sejujurnya, aku memang sangat kecewa dan tidak pernah menyangka kalian melakukan semua ini atas dasar ego dan kemarahan, dan keinginan untuk memiliki. Padahal, aku sudah menganggap kalian seperti keluargaku dari pertama aku pijakan kaki di pesantren ini. Maaf, jika kehadiranku mengganggu kalian. Aku pamit, simpan baik-baik Al-Quran yang kuberikan waktu itu, agar kau senantiasa mengingatnya. Assalamualaikum. Syukron, Nadira. Ra, kita bersalah, Ra. Kita dibutakan oleh rasa ingin memiliki, Ra. Kita dosa besar, Ra. Kamu dengar, Kay. Kita lompat pikirkan hidup seseorang. Ibu tahu. Kalian tahu hukum menuduh orang sembarangan? Iya, ya, Ustaz. Tapi Ustaz, Nadira tidak salah. Dia adalah korban. Jawab jujur. Iya, Pak Ustaz. Nadira tidak salah. Kami yang salah. Kami selalu iri dengan dia. Iri dengan kecantikannya. Kami iri. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya Akmal dan Fadli. Aku? Sebenarnya, surat yang kamu titipkan untuk Nadira, dia sudah membalasnya. Tapi... Kenapa? Aku membakarnya. Maira. Semenjak pertama melihatmu, aku yakin kau yang dapat mengisi hati ini. Izinkan aku pun mengisi hatimu, Nadira. Jangan marah, lantaran kuungkap rasa dalam hati ini yang begitu cepat. Kutunggu setiap jawaban darimu, Fadli. Hatiku sakit. Aku mencintaimu, Fadli. Astagfirullahaladzim. Dan aku disuruh Mahira untuk membantunya. Selain itu,
Aku juga tahu mengenai surat itu. Dan aku juga cemburu saat Akmal juga mencintai Nadira. Humaira, apakah Fadli juga mencintai Nadira? Kenapa selalu Nadira, Nadira, dan Nadira? Ya sabar ya. Bu, sangat membenci Nadira. Kalian sudah dibutakan oleh cinta dan dunia. Maafkan kami, Pak Ustaz, Bu Aminah. Jodoh dan mati itu di tangan Allah. Astagfirullah. Kalian sudah melakukan dosa yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Kami menyesal. Kami telah menuduh Nadira. Padahal dia sangat baik pada kami. Minta maaflah kepada Allah dan orang yang kalian zalimi. Kalau begitu, kita harus mencari Nadira sekarang. Saya akan mencarinya. Adroptu
anna sadaqata ahammu minal ana wa rughabati zaidati fi milki. Latah Zandra Satabki Nadira Bikaunika Bagian Aina Nadira. Sudah, ayo Ra, kita istirahat saja. Saat akan berpisah dan sampai saat ku jauh di pelupuk mata, aku masih tetap tidak percaya semua ini terjadi. Namun, aku harus ikhlas. Wa inni lazimtu bi iftiradikum ashhadu wa ashtaqu bikum. Ya Allah, kemana lagi saya harus mencari Nadira? Ya Allah, jika dia jodohku, maka dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkanlah. Bahkan hapus dia dari ingatanku, ya Allah. Di atas sujudku padamu, siapa ya? Mancungnya mirip sama kamu deh. Perlahan terkikis hidupku yang gemuruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini punyamu. Tunggu. Sepertinya aku mengenali matamu, Nadira. Selama ini aku mencarimu, Nadira. Maaf, Anda siapa ya? Maaf, saya Akmal, teman Nadira di pesantren. Saya selama ini mencari dia. Maaf, Mas. Mungkin Anda salah orang. Dia Nadia, saudara saya, bukan Nadira. Tidak, saya tidak mungkin salah orang. Maaf, kami permisi. Ayo, Nad, kita pergi. Tapi, Nad, tunggu! Nad, dengerin aku dulu, Nad. Semua orang di pesantren menunggu kamu, Nad. Mereka semua menyesal. Nad, tunggu, Nad. Yang tadi aku mau kan, lelaki yang waktu itu kau ceritakan padaku. Iyalah, lelaki yang lembut hatinya. Kamu masih mencintainya ya? Hatiku telah terpatri padanya sejak lama. Aku yakin dia punya hati yang tulus dan pasti bisa menjadi imam yang baik buat kamu. Saranku ya, kamu harus temui dia, Nad. Kamu harus bahagia. Lah, jika kami berjodoh, insya Allah akan mempertemukan kami. Tapi
Apa dia mau menerima bayi ini? Dengerin aku, Nad. Gini ya, kalau dia lelaki yang baik dan tulus sama kamu, dia pasti menerimamu tanpa alasan apapun. Aku yakin dia sangat mencintaimu. Buktinya, sampai sekarang dia masih mencari kamu. Iya kan? Iyalah, makasih banyak ya. Sama-sama. Kamu sahabat aku paling baik. Yang sabar ya. Mungkin Allah sedang meninggikan derajatmu lewat cobaan ini, Nat. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah menemukan Nadira. Tapi dia pergi entah tahu kemana. Tapi saya akan berusaha mencarinya. Alhamdulillah, secepatnya mau temukan Nadira. Karena Humaira lagi sakit keras dan terus manggil-manggil nama Nadira. Astagfirullah. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Kak. Ya? Maaf, Mas. Saya buru-buru. Tunggu, Kak. Kakak yang kemarin sama Nadira, kan? Saya yakin betul perempuan yang sama kakak kemarin itu Nadira. Hati saya sangat yakin ketika saya melihat tatapan matanya. Baiklah. Akmal, panggil saja saya Laila. Iya, betul. Perempuan yang saat itu bersama saya. Betul, dia Nadira. Nadira sahabat saya dari kecil. Dan sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Rasa takut dan malu akan musibah yang menimpanya. Membuatnya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Termasuk kamu, Akmal. Sejak kepergiannya dari pesantren, dia ada di rumah saya. Kamu masih mencarinya? Iyalah, selama ini saya mencari dia kemana-mana. Kalau kamu masih mau menemuinya, kamu bisa ke rumah aku. Boleh lah. Ya udah, kamu bisa ikut. Ayo kita pergi. Ayo. Keira dan Fadli mengakui kesalahan mereka. Ternyata mereka sengaja menuduh kamu supaya kamu dikeluarkan dari pesantren. Mal, apa kamu masih meragukanku? Maulohi, maaf kalau sebelumnya aku meragukan kamu. Nad, aku masih mencintai kamu. Kalau boleh aku bertanya, siapa ayah dari bayi itu? Dan sebenarnya apa yang
Saat itu hidupku seperti tak berarti lagi. Kehormatanku sebagai perempuan dihancurkan oleh seseorang. Seseorang yang seharusnya tidak ada dalam hidupku. Semenjak meninggalnya ayah dan ibu, aku dibesarkan oleh ayah tiri yang perlahan menjadi mimpi burukku. Mimpi buruk seumur hidupku. Bahkan di tengah hujan dan kesendirian, aku masih menahan penderitaan. Yakin akan uluran tangan Tuhan, hingga akhirnya penderitaan itu seperti itu. Setelah aku bertemu Pak Ustaz yang menyelamatkanku dan membawaku ke sana, aku selalu menjaga kehormatanku untuk laki-laki yang memberiku sorban yang selalu aku simpan baik-baik. Nat, mau kamu menikah denganku? Tapi aku bukan seperti Khadijah, istri Rasulullah yang bersih dan suci, maaf. Aku juga bukan nabi yang bisa sempurna dan bahagia. Aku hanya seorang yang biasa yang ingin membahagiakan keluarganya, dunia dan akhirat. Makasih, Nat. Nah, kita pulang ke pesantren ya. Pak Ustaz dan yang lainnya, terutama Humaira, mereka menunggu. Ada apa dengan Humaira? Bukankah dia orang yang paling ingin aku tidak ada? Nah, Humaira sakit keras. Dia memanggil nama kamu terus. Siapa tahu dengan hadirnya kamu, dia bisa sembuh. Mohon maaf, Akmal. Sebentar, saya memotong. Nat, Humaira itu sahabat kamu kan? Pergilah, Nat. Temui dia. Siapa tahu dengan kehadiran kamu, dia bisa sembuh. Ingat, Nat. Allah mencintai siapapun umatnya yang mampu memaafkan sesamanya. Baik, Laila. Akmal, aku ikut kamu ya. Alhamdulillah. Baik, ayo. Nat, kabar-kabar ya kalau nikah. Aku pasti rindu. Nad, Nadira, Nad, aku di sini, Humaira. Nadira. Nad, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Nad, Humaira, Nad. Kamu kenapa, Ra? Aku udah maafin kamu, kamu kuat ya. Aku bakalan di sini temenin kamu. Enggak. Kamu kuat ya. Aku bakalan di sini temenin kamu. Enggak, kamu kuat. Kamu kuat, Ra. Kamu kuat, Ra. Iya. Kamu bisa, Ra.
Nadira binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nadira binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah? Sah. Selamat ya Nat, akhirnya. Satu hal yang kupelajari bahwa ikhlas dan memaafkan akan meleburkan namimah dan membangkitkan kebenaran cinta. Keyakinan ini kuatkan jiwa ini dikala ku sendiri. Ku panjatkan doa.
dilindungi aku. Oh, sedih kan di setan di bola tadi. Ada orang udah matanya besar. Tata. Tana. Sip. 3 2 1 and action. Nadira, ambil sorban ini. Simpan baik-baik. Sesungguhnya hati ini seperti daun kering ketika semua ini terjadi. Kita berjodoh kalau kita akan ditepuk. Amin. Jaga diri kamu baik-baik, Nadira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut, oke. Siap. Kamera standby and action. Akmal, Pak Ustad. Gua Minah. Dia yang menghamili Nadira. Betul. Lihat Nadira. Atau tolong. 2 1 kamera roll and action. Cut. Sip. Bagus. Senyum atau kayak senyumnya bogoh. Lihat, biar gak malu mah. Siap. 3, 2, 1 action. Kela. Action. Abi, kenapa kamu di sini? Kamu yang menulis surat itu. Karena bisa. The lighting. Tiga, dua, satu, action. Mending sama aku aja. Kalian gila ya? Aku sudah merekamnya. Rifat, Keira, hapus gak? Kalian mau ngapain? Keira. Air ya, kudanya. Iya. Belum lagi. Oh, sedih kan? Kodono. Eh. Oh iya, benar bisa. Kak. Ada gigi mundurnya juga. Kak. Iya, iya. Aku sekali doang ya. Ini jahil, perasa gak bisa mundur. Stop, siap. 3. Cut. Action. Assalamualaikum, Nat. Kamera standby.